Viral, pria ini mirip Kim Jong-un nyanyi dangdut di kondangan. Pakaiannya malah makin mirip. Masyarakat Indonesia mungkin saja sudah beberapa kali datang ke acara pernikahan. Biasanya di acara pernikahan, terdapat panggung yang digunakan untuk menghibur tamu undangan. Karenanya tak ayal terdapat sejumlah tamu undangan yang turut menyumbangkan lagu dalam acara pernikahan. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang pria ini. Sekilas tak ada yang aneh dengan aksi pria tersebut yang naik ke panggung pernikahan untuk menyumbangkan sebuah lagu dangdut. Namun aksi pria tersebut beredar di media sosial dan banyak dari netizen menyebut jika pria itu justru mirip dengan Kim Jong-un. Hal hasil video tersebut viral di media sosial. Melalui unggahan Instagram @kpoint_trending yang menampilkan pria berdiri di atas panggung hajatan yang rupanya sangat mirip dengan Presiden Korea Utara. Menariknya, kemiripan pria tersebut semakin jelas kala dirinya memakai baju dan celana berwarna hitam, ditambah dengan mengenakan kacamata sehingga terlihat jelas mirip dengan Kim Jong-un. Dalam video yang beredar tersebut terekam sejumlah tamu undangan tengah bernyanyi, sekaligus berjoget menikmati lantunan musik organ. Diketahui sang pemilik acara menyediakan hiburan berupa organ tunggal dan juga sebuah panggung di samping pelaminan. Sudah menjadi hal wajar jika pesta pernikahan memiliki hiburan seperti dangdutan atau organ tunggal. Dan hal itu juga diterapkan pada acara pernikahan kali ini. Dalam video yang beredar, pria memegang mikrofon disoroti lantaran pria berkacamata itu mirip Kim Jong-un. Bahkan potongan rambut dan postur tubuh sang pria yang tak diketahui namanya itu juga teramat mirip dengan Kim Jong-un. Alhasil video tersebut dibanjiri komentar dari netizen yang rupanya heran lantaran sangat mirip dengan Kim Jong-un. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.